Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang jawaban ruh. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Telah sampai di dalam sebuah kabar, sesungguhnya malaikat maut ketika ia akan mencabut ruh orang mukmin, maka ruh itu berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu selama kamu belum diperintah untuk mencabut ruhku." Malaikat maut pun menjawab, "Aku telah diperintah untuk melakukan hal ini." Lalu ruh itu meminta pertanda dan bukti darinya. Ruh tersebut berkata, "Sesungguhnya Tuhanku telah menciptakanku dan memasukkanku ke dalam jasadku, dan bukan kamu yang melakukan itu. Lalu sekarang kamu ingin mengambilku atau mencabutku?" Malaikat maut pun kembali sowan kepada Allah yang Maha Luhur. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, "Cabutlah ruh hambaku." Malaikat maut pun menjawab, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya hambamu berkata seperti ini dan ini. Ia meminta bukti dariku." Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, "Ruh hambaku benar." Kemudian Allah yang Maha Luhur berkata, "Wahai malaikat maut, pergilah ke surga dan ambillah buah apel. Itu merupakan pertanda dariku, dan perlihatkan buah apel itu kepada ruh hambaku." Malaikat maut pun pergi ke surga dan mengambil buah apel, dan di atas buah apel itu tertuliskan, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu ketika ruh hamba tersebut melihat buah apel itu, maka ia keluar dengan giat, nyaman, dan bersih, tidak ada perasaan berat sedikit pun. Wallahu'alam bisawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.